Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di sini bersama saya Rai Green Tech. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa untuk seluruh sobat yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan ini udah memasuki puasa hari ke-20 ya sob ya. Ketika kita buat video ini berarti tinggal 10 hari lagi kita menuju hari raya Idul Fitri. Semakin dekat hari raya Idul Fitri semakin sering saya mengupload video sob, karena hampir setiap hari itu motor-motor, baik itu motor sport, kemudian trail, supermoto itu terjual ya sob ya. Karena memang ya pasti banyak sobat yang ingin merayakan hari raya Idul Fitri dengan sepeda motor baru. Termasuk juga yang satu ini sob, ini adalah Kawasaki ZX25R yang terjual di tanggal 11 bulan April ini. Nah, kenapa kita buatkan videonya? Karena di sini konsumen minta special ordernya itu langsung diganti knalpot dari brand Over Racing. Nah, untuk knalpot Over Racing juga pada video-video sebelumnya udah pernah kita buat juga, tapi sepertinya yang pada video sebelumnya itu tipe yang underbelly sob. Over Racing ini ada dua model untuk knalpotnya. Yang pertama itu tipe underbelly yang di ini ya sob ya, yang di bawah gitu ya. Kemudian, nah pada video kali ini kita membuat videonya ZX25R menggunakan knalpot Over Racing yang tipenya panjang gitu untuk silindernya sob. Nah, jadi pada video kali ini kita akan melihat seperti apa tampilan Over Racing. Nanti kita lihat lebih detail tampilan knalpotnya. Kemudian saya juga akan menyampaikan harga untuk knalpotnya. Dan pastinya nanti kita akan cek sound juga sob, seperti apa suara ZX25R warna grey ini yang menggunakan knalpot Over Racing. Suaranya mantap atau biasa aja atau mantap kali ya, nanti kita dengarkan sama-sama ya sob ya. Oke, pertama harganya dulu ya sob ya. Knalpot dari brand Over Racing yang tipe panjang ini sob, ini dibanderol dengan harga Rp6.950.000. Rp6.950.000. Dan ini pembeliannya, unitnya baru dibeli hari ini langsung dipasang knalpot. Jadi Rp6.950.000 itu udah termasuk pemasangan lah, nggak ada tambahan ongkos pasang lagi sob. Oke, modelnya seperti ini. Kemudian tentunya saya juga akan menyampaikan informasi untuk harga Kawasaki ZX25R ABS warna grey ini, dibanderol dengan harga Rp130.100.000. Rp130.100.000 OTE Riau. Dan untuk hadiah-hadiahnya juga masih sama sob, seperti video-video saya sebelumnya yang udah saya sampaikan. Jadi hadiahnya itu ada helm ya. Jadi kalau untuk helm Kawasaki ini bawaan dari pabrik, jadi sobat beli di mana aja ZX25RR ini pasti dapat, wajib dapat untuk helm full face yang warna hitam itu sob. Nah, selebihnya banyak banget tambahan dari Kawasaki Green Tech. Yang pertama itu ada jaket limited edition dari Kawasaki Green Tech ya, jaket Sukajan. Ini edisi terbatas, jadi untuk sobat yang beli ZX25 langsung kita berikan jaket Sukajan. Kemudian hadiah tambahan yang khusus dari Kawasaki Green Tech berikutnya itu ada selimut motor ya. Selimut motor ini yang didesain di Kawasaki Green Tech ini menggunakan bahan yang elastis dan lembut, yang pasti nggak bikin motor lecet. Ini selimut motor ini simple tapi kadang-kadang sangat bermanfaat sekali. Kalau motornya itu nggak dipakai, lama diparkir di garasi, udah aman, udah ada selimut motornya, melindungi motor kesayangan dari debu. Oke, itu hadiah yang kedua. Kemudian hadiah tambahan yang ketiga dari Kawasaki Green Tech juga masih ada jalur pedok Kawasaki Green Tech ya. Ini juga kita berikan free untuk setiap pembelian sepeda motor tipe sport ya. Ini khususnya ZX25R langsung mendapatkan jalur pedok, jadi tinggal beli jack stand-nya aja sob. Itu yang tambahan dari Green Tech yang ketiga. Kemudian masih ada sob, setiap pembelian ZX25R di Kawasaki Green Tech akan langsung mendapatkan voucher buka puasa di restoran Jepang, di Tom Sushi. Nah, di Pekanbaru itu Tom Sushi udah ada di dua mall. Yang pertama itu di Mall Living World Pekanbaru, kemudian yang kedua Tom Sushi juga udah ada di Mall SKA Pekanbaru. Jadi untuk sobat yang membeli Kawasaki ZX25R, dapatkan motornya, bawa pulang semua hadiahnya, dan nikmati berbuka puasa di Tom Sushi. Oke, itu semua akan kita berikan kepada konsumen setiap pembelian ZX25R, baik itu pembelian secara cash ataupun secara kredit. Ya, itulah sob info-infonya mungkin ya, untuk harga knalpot tadi udah, untuk harga motornya udah, dan untuk promo-promonya juga udah. Kalau untuk spesifikasinya sepertinya udah sering sekali video-videonya ya sob ya. Mungkin pun sobat udah pada lebih tahu nih untuk spesifikasi untuk ZX25R ini. Yang pasti udah lengkap banget teknologinya, ada power mode, Kawasaki traction control, quick shifter up and down, kemudian apalagi
kemudian assist dan slipper clutch, jadi tarikan tuas koplingnya ringan banget. Dan kalau untuk tampilan ini Kawasaki ZX25R ini adalah yang paling keren di kelas 250cc saat ini. Ya udah, oke, mungkin itu aja sob ya sekilas untuk informasinya. Sekarang langsung aja kita cek sound suara dari knalpot dari brand Over Racing Japan. Oke, langsung aja kita engine start. Ini tadi di belakang juga udah dinyala ya sob ya, seperti biasa. Sekarang suhunya udah sekitar 70 derajat Celcius. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu dia suaranya. Seperti biasa kita akan lakukan cek soundnya. Kita blare di dua sesi sob. Yang pertama di RPM menengah dulu sob, 8.000 sampai 10.000. Dan nanti sesi keduanya kita coba blare di atas 10.000 RPM. Dan untuk sobat yang ingin berlebaran dengan sepeda motor baru, jangan lupa sob, langsung aja hubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di layar dan di description. Karena ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian sepeda motor. Apa? Karena banyak banget promo-promonya sob, baik itu ZX25R maupun The Tracker ya. Jadi The Tracker juga pencinta supermoto atau trail, langsung aja, jangan ditunda-tunda lagi sob, takutnya ntar warna yang sobat mau habis gitu sob. Karena kalau habis stok di dealer itu nggak ada lagi pengiriman dari pabrik ke dealer. Jadi kita memang sekarang ini menghabiskan stok, tapi nggak perlu khawatir, stok kita banyak. Kemarin saya udah buatkan videonya di TikTok, bisa lihat di TikTok Rai Green Tech tuh, gudang kita tuh penuh banget tuh stok, karena kita memang mempersiapkan untuk permintaan menjelang hari raya Idul Fitri. Oke, langsung aja. Yang pertama ya, 8.000 sampai 10.000 RPM. Oke, untuk sesi yang pertama cukup. Itu tadi sekitar 8.000, 9.000 atau 10.000 ya sob ya. 8.000, 9.000 atau 10.000 RPM. Itu dia suaranya gimana? Mantep. Kalau saya sih mantep juga sob ya. Main kita jualan pasti mantep ya sob ya. Tapi enggak juga, memang beneran mantep gua sob kalau langsung gitu. Oke, sekarang kita lanjut sesi yang kedua di atas 10.000 RPM ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup ya sob. Nah, kita cek soundnya itu supaya sobat mendapatkan gambaran real aja suaranya. Jadi kita nggak perlu blare sampai limiter gitu kan. Karena memang di sini pada video kali ini kita ingin mendengarkan karakter suaranya aja gitu sob. Jadi saya rasa sekitar 8.000-an RPM sampai tadi yang sesi keduanya di atas 10.000-an RPM, mungkin itu udah cukup lah untuk merepresentasikan, untuk menjadi gambaran sobat kalau pasang knalpot Over Racing yang model silindernya panjang itu gimana tampilan, gimana suaranya. Mungkin di video ini udah bisa lah sob ya, kita saksikan sama-sama. Jadi itu dia informasi yang kita sampaikan pada video kali ini. Jadi semua udah lengkap sob, tampilan knalpotnya udah kita lihat, suaranya udah, dan untuk harganya, harga motornya, harga knalpotnya juga udah kita informasikan pada video kali ini. Ya, harapan saya semoga sobat yang menonton bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai Kawasaki ZX25R dan aksesoris-aksesorisnya yang diperlukan. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk sobat yang punya rencana ingin beli motor sport, khususnya Kawasaki ZX25R menjelang hari raya Idul Fitri. Dan bermanfaat juga untuk sobat yang ingin ganti aksesoris, karena kan banyak banget pilihan knalpot yang tersedia merek-mereknya, dan knalpot Over Racing ini salah satunya. Jadi udah jelas lah, nggak meraba-raba lagi gimana tampilannya dan gimana suaranya, udah jelas kita lihat di video kali ini. Oke sob, mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat yang menonton, dan untuk sobat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita seputar otomotif dan Kawasaki khususnya. Kemudian follow juga Instagram Rai _ Green Tech. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.